Umat beriman yang terkasih, anak-anakku, rekan-rekan muda dan para orang tua yang saya hormati dan saya cintai. Kita berjumpa kembali dalam percikan kebijaksanaan SMS alias spesial malam Sabtu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, masih tetap menaati protokol kesehatan. Cerita kebijaksanaan malam hari ini seperti ini. Ada seorang pembicara yang sangat terkenal membuka seminarnya dengan cara yang unik. Berdiri di depan sambil memegang uang pecahan 100.000 rupiah, ia bertanya kepada para hadirin, siapa yang mau uang ini? Tampak banyak sekali tangan diacungkan, pertanda banyak orang minat dengan uang itu. Lalu pembicara itu mengatakan, saya akan berikan ini kepada salah satu dari Anda sekalian, tetapi sebelumnya perkenankanlah saya melakukan ini. Lalu ia mendekati hadirin, uang itu diremas-remas dengan tangannya sampai berlipat-lipat. Lalu ia bertanya lagi, siapa yang masih mau uang ini? Jumlah tangan yang teracung tidak berkurang. Baiklah, jawabnya. Apa jadinya bila saya melakukan ini? Ujarnya sambil menjatuhkan uang 100.000 itu ke lantai, lalu diinjak-injak dengan sepatunya. Meski masih utuh, kini uang itu menjadi amat kotor dan tidak mulus lagi. Lalu ia bertanya, nah, apakah sekarang masih banyak yang berminat? Dan ternyata tangan-tangan yang teracung tadi masih tetap banyak. Lalu kata pembicara itu demikian, hadirin sekalian, Anda itu baru saja mendapat sebuah pelajaran penting. Apapun yang terjadi dengan uang ini, Anda masih tetap saja berminat karena apa yang saya lakukan itu tidak akan mengurangi nilainya. Biarpun lecek, kotor, berlipat-lipat, uang ini itu tetap bernilai 100.000 rupiah. Para saudara dan saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita ini, bisa saja kita mengalami berbagai macam pergumulan, berbagai macam kesulitan, dijatuhkan, terjatuh, terkoyak, dan berlepotan kotoran, diterpa berbagai situasi yang tidak mengenakan. Dan itu membuat kita itu seperti diremas-remas, dilipat, dan diinjak-injak laksana uang tadi. Dalam kondisi seperti ini, bisa saja kita merasa tidak berharga lagi, tidak berarti lagi, tidak berguna. Namun yakinlah para saudara dan saudariku yang terkasih, apapun yang telah dan akan terjadi, Anda tidak pernah akan kehilangan nilai di mata mereka yang mencintai Anda, terlebih, sekali lagi terlebih, di mata Tuhan yang sangat mencintai Anda dan kita semua. So, jangan pernah lupa, Anda spesial.